bikin resep kembohong daging Ce masa ikan mulu. Baiklah Ce, apa yang enggak sih buatkan Ce Dinda? Pokoknya tulang-tulangan biasanya ya, mau bekasam, mau apapun, intinya dagingnya direbus dulu sampai empuk ya. Nah ini dagingnya yang akan kita jadiin bekasam. Selain ikan, bikin bekasam udang juga biar lemak Ce. Kali ini kita pakai beras yang disangrai ya, biar kayak pede. Ini wanginya lebih nampol Ce, karena wangi smoky dari berasnya ya. Karena aku mau cepet juga, jadi gak sempat numbuk-numbuk. Ini posisinya malam-malam, lagi mau ke Lampung Ce. Ini udah sampai tol Lampung ya. Ini aku beli ikan mas lagi buat dibikin kembohong atau bekasam atau pede yang pakai beras ditumbuk. Jadi beras sangrai ditumbuk, dikasih garam, baru kita taburin ke udang dan ikannya. Ini bekasam kembohong daging yang sudah sekitar kayak 3-4 hari ya Ce. Baru kita tumis, kasih air sedikit biar berasnya tanak. Demi apapun ini enak banget Ce.